Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi dalam pembahasan tahsin. Mohon izin kami mendoakan pemirsa semuanya, semoga diberikan kesehatan, diberikan rahmat, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu di dalamnya adalah kelapangan rezeki. Kami menyajikan satu topik itu dua model. Yang pertama seperti yang pemirsa tonton, jadi kita sudah menyediakan ya, tapi saya terlihat kecil. Kemudian yang kedua, sayanya yang terlihat, tapi pemirsa harus membuka Quran sendiri, dan kita fokus objeknya pada surat Ar-Rahman supaya apa namanya sekalian menghafal Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sangat luar biasa. Ketika Tuhan mempertanyakan, kenapa kamu tidak bersyukur ya, nikmat kamu yang manakah yang kamu dustakan. Di situ cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Oke, pemirsa ya, cara membaca mim dan nun yang bertasdid. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi ini mim bertasdid, dibacanya 4 harakat. Tapi ada juga yang versi 2 atau 3, atau 2 sampai 3. Jadi harakat itu adalah perbandingan antara yang satu harakat biasa disebut satu ketukan, dua harakat seperti matobi ini dengung, memati, ya, mim mati dan nun mati. Jadi dibacanya mim ma'inin. Nah ini makhrajnya itu mim itu tertutup mulutnya, ya tidak ada mim kecuali dengan mulut tertutup. Sebaliknya untuk nun itu makhrajnya mulut terbuka. Ya. Jin mi. Nah ini. Ini diambil dari surat Ar-Rahman. Mari kita lihat apakah ada di surat Ar-Rahman itu. Nah ini. وَالنَّزْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Ini jangan keliru dengan wassa. Ini bukan nun atau mim. Jadi justru وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Nah ini. وَالنَّزْمُ. وَالنَّزْمُ. Ini di ayat 6 surat Ar-Rahman. Jadi pemirsa tidak usah cari lagi Quran pegang. Artinya tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita cari lagi. Di ayat keberapa ketemunya di ini. Wan-nazmu. Wan-nazmu. Wan-nakhlu. Kalau tadi wanajmu, sekarang wanakhlu. Jadi kho menurut ilmu makhraj, kho sebaik-baiknya, kho adalah yang paling kotor. Sebaik-baiknya adalah yang paling bersih. Artinya pohon korma. Kemudian wakholakol, jannya juga banyak. Wakholakol jan namim marijim. Nah itu. Jadi sekali lagi, M itu mulutnya tertutup, kalau N mulutnya terbuka, barulah itu makhraj. Nah ini. Nah. Ini sambungan.
min nar, min nar. Begitu pemirsa ya. Kita coba lagi cari. Nah ini. Ya ma'syarul jin wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh. Sekali lagi. Di sini jinni. Nah ini yang merah itu. Jadi nun bertasjid dibacanya empat harakat. Kita cari lagi, barangkali menemukan. Ya, ini. Ayat ke-41. Hadihi jahannamul lati. Jahannamul. Jahannamul. Jadi ketika han itu empat harakat. Karena nun bertasjid. Kita cari lagi. Ah, ini ketemu ayat berapa? Ayat ke-46. Jannatani. Kalau akhir ayat itu jadi jannatan. Waduh. Begitu pun saya, jadi silakan diteruskan. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Berpikir bisa, pasti bisa. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.